dimana saja kalian berada, welcome back kalian ya, Embal Monos di puasa ke-8. Terima kasih bagi kalian sudah gabung Eji, absen dari mana saja kalian berada. Terima kasih udah stay tune di Embal Mon selama ini, mantap jiwa kalian. Menjelang berbuka puasa ini ya kan Ji, kita pakai Embal Monos lagi ya kan. Pakai build Shang Chi, The Legend of the Ten Ring. Wow. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyempatkan nonton Embal Mon ya kan cuy, sore ini ya kan menjelang berbuka puasa. Atau mungkin bagi kalian-kalian yang sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang kalian yang belum berbuka ini cuy ya kan, ingat berbuka jangan pakai es, kalau bisa pakai buah-buah yang manis ya kan cuy. Kita pakai Embal Monos lagi ya kan, mantap. Kita nih mabar ya kan cuy, sama sahabat-sahabat kita yang masih di Epic ya kan cuy. Gitu, sahabat cuy. Lawan kita Ramush ya kan, hero-nya Bang Aura dulu di M1. Sabar. Mudah-mudahan jago ya Tamusnya, jadi enak lawan kita cuy. Rot. Sabar. Tamus ini skill satunya tuh kan lempar apa itu, roda ya kan. Misalkan kalian gak kena rodanya itu cuk, gitu kena damage kalian. Sabar dulu cuk. Sabar. Sah, kau hero apa kau, gak laku lagi kau weh Tamus. Gak laku lagi ya, kasihan deh ya, di MPL udah gak dipakai lagi ya. Lebih banyak Embal Monos dipakai ya kan cuy, daripada Tamus ya kan, hero lawas. Tapi udah ada skin spesial ya, gratis ya. Inilah Tamus. Oh, untung Tamus. Cuman Tamusnya ini enggak ini ya. Pakai flicker dia kalau enggak salah, enggak pakai execute, berarti dia enggak barbar. Lulu, kenapa ini? Lulu, kok goyang-goyang? Udah level 4 dia ntar lagi. Udah level 4 ya. Apa-apa, kita majuin aja. Sinilah ulti. Ah, gitulah. Inilah. Enggak berani dia, Cok. Sabar aja cuy. Kita ada uang-uang ya kan, Claude ya kan, Vale, Agatot Kocok, kemudian Embal Monos. Sah, ini kau. Oh ya, terima kasih bagi teman-teman sahabat-sahabat saya yang baik hati dari Sabang sampai Merauke, dari kalian-kalian dari Singapura juga, Brunei Darussalam ya kan, Malaysia, dan dari mana saja kalian berada, terima kasih sudah stay tune Embal Mon. Ya kan, saya doakan kalian puasa yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. So, kau sabar dulu cok. Ini dapat satu nih, saya nggak klaim. Ini udah dapat satu nih, ada parsis kita. Ah, mantap. Sabar. Lu kok goyang-goyang ini, gimana cerita ini? Udah level 5 cok karinya. Aduh. Udah mundur, udah. Kita dapat ini, sabar. Aduh. Percaya gak kalian ini mati, kita ulti dulu. Itu. Kalau kalian gak ulti dulu tadi tuh, gak mati karinya. Gak nge-slow dia. Itu caranya. Sabar dulu cuy ya. Kita beli ini aja dulu cuy. Kursen helmet. Tunggu. Sabar. Sah. Wah, mati cok. Tunggu tak. Sabar. Gak terasa ya teman-teman, kita sudah puasa ke-8 ya, gak terasa ya Allah. Mantap jiwa ya kan. Absen ya kan cuy. Siapa kira-kira tadi yang tadi pagi gak sahur ya kan. Hihi. Oh, takut tamu siapa dan lain dia. Bang, aku pindah lane, yang aku takut sama Embal Monos. Padahal kalau kalian tahu ya cuy, Tamu itu sebenarnya salah satu hero counter Embal Monos, kalau kalian tahu ya kan cuy. Itu. Cuman kayaknya nggak jago lawannya Tamu sih. Lawannya Ucong kita, cicak. Ah. Zah. Ini kau. Mati nih, Zah. Kau. Udah ini karinya, kari. Fokus kari. Zah. Ini bisa ini, kita terobos. Ini. Oh.
Kau mau lagi? Ini bisa nih, guys. Bisa enggak ya? Za! Ikimas. Wah, itu. Tunggu kita ulti dulu. Trot. Udah sana mati bunuh satu. Ah, dapat assist kita, cuy. 403 ya kan. Shang-Chi. Nah, itu ya. Karena kita senang ya, karena Marvel sedang membuat rilis film pertama MCU ya kan. Shang-Chi The Legend of the Ten Ring ya kan. Itu salah satu pakai aktor Asia. Wah, ini kita harus bangga sebagai orang yang di Asia, teman-teman ya. Ternyata sekeras Marvel ya, ternyata melirik orang-orang Asia ya kan, Ci. Nah, kemarin kita di apa? The Mortal Kombat tuh aktor kita juga dipakai ya, Joe Taslim ya, pakai sub jadi Sub Zero, mantap jiwa ya kan. Terus bangga jadi Indonesia ya kan, cuy. Sot. Sah, ini terobos. Oh, kau. Aduh duh, apa yang gua ulti? Oh, kau. Jadi Shang-Chi ini teman-teman dia tuh enggak punya kekuatan super dia ya kan. Enggak punya kekuatan super ya kan. Dia menjadi orang biasa tapi dia punya semangat ya kan, menjadi orang yang kuat gitu loh. Nah, ini. Jadi bagi siapa saja termasuk Balmonos ya kan, yang bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya ya kan, bukan anak orang yang terkenal ya kan, cuy. Maka kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu loh, cuy. Berusaha maksimal jadi orang lebih baik, jadi orang yang bermanfaat gitu, cok. Zah, jerot. Bisa enggak sih? Udah terobos aja. Aduh, sakit, cok. Zah. Aduh. Hihi. Sabar ya, cok. Bagi kalian semua sahabat saya dari Sabang sampai Merauke ya kan, yang dalam keadaan puasa ini tapi tetap bekerja, kalian layak ya kan menjadi the next Shang-Chi. Karena kalian ibadah apa ibaratnya, pahala kalian bagi yang bekerja itu berbeda dengan orang yang nggak bekerja. Ibadah sholatnya berbeda, ibadah puasanya berbeda pahalanya, cok. Beda pasti. Bagi sahabat-sahabat saya yang luar biasa yang masih dalam keadaan puasa bekerja, wah, itu kalian memang the best. Ya. Melakukan benar-benar jihad sejati bagi kalian yang bekerja sambil puasa ya, teman-teman. Apalagi bagi kalian yang pelajar, masih pelajar ya kan, tapi kalian belajar bekerja membantu keuangan keluarga. Wah, itu kalian itu calon pemimpin masa depan ya kan. Bentar. Ah, ini mati nih. Aduh, dapat assist sih kita. Oh. Ini ada passive-nya enggak sih? Masih ada passive mana enggak? Masih ada passive ya, cuy. Bagi kalian sahabat-sahabat saya yang masih belum kebagian mabar, sabar ya, teman-teman. Ini pakai akun yang pertama ini, cuy. Pakai Balbones. Akun yang kedua sudah legend juga ya kan. Akun yang ketiga masih epic, akun keempat masih epic ya, cuy. Makanya kita lama ke meetingnya aja nih. Ini baru apa ya? Kita usahakan push minggu inilah, mudah-mudahan ke meeting lah teman-teman ya. Untuk yang akun yang pertama. Sabar ya teman-teman. Bisa nggak sih? Coba kita tes ya. Mati nggak ya? Nggak apa-apa kita tes. Ah, kau, ayo sini kalian. Sini lah kalian, keroyokan aja kalian. Zah! The Shang-Chi, Shang-Chi. Penasaran apa build-nya nih bang? Tenang kalian, nanti tengok build-nya ya kan, cuy. Sabar. Fraud. Ini pakai emblem mas factor ya teman-teman ya. Sabar. Wind swing. Karena ini ada carry ya, kita pakai dominant ice. Nah, untuk supaya dia attack speed-nya itu berkurang gitu loh, cuk, dan nge-slow ya kan. Attack speed-nya berkurang, trot. Yihi, sekampung. No. Bisa enggak sih? Kita terobos aja lah, Nak. Kita tes aja lah, mati nggak apa-apa.
Jauh sekali ya teman-temannya, 21-8 ya kan cuy. Mantap ya kan. Ingat bagi kalian yang belum berbuka, nanti usahakan berbuka, jangan yang manis ya, jangan pakai es. Jangan pakai es ya teman-teman. Ini mati nih. Mau kemana? Trot. Legendary aja cok, 905 ya kan. Not bad ya kan. Enggak jago lawannya cok. Mati aja. Tuh, siapa ya? Trot. Aduh, enggak ada execute gua cok. Sabar. Udah jauh sih, mereka udah kena mental kayaknya nih cok. Bagi sahabat-sahabat saya yang sekarang masih di Epic atau sedang mengalami loss streak pakai Balmono, sabar teman-teman ya. Tetap sabar kalian ya cuy. Nggak selamanya kalian akan kalah, pasti akan ada menangnya. Balmono juga beberapa kali kalah. Cuman kita akan usahakan yang akun yang pertama ini kita akan push mythic minggu ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya kan, kalau nggak meleset. Trot. Aduh, nggak dapat cok. Ada pasifnya, ini benjinana tuh. Udah. Aduh. Kita tes mati nggak ya? Oh, mati kita, cok. Kena stun. Nah, kan. Mati kita. Nggak apa-apa. Masih belum kuat, cok, lawan 3 orang. Ini yang nggak pernah disentuh nih, Wan-Wan ya. Ini udah jadi item Wan-Wan ya. Mati lagi tuh, hyper kita. Kita pakai meta 2mm, cok. Wan-Wan ini kalau ikut duor nih win kita, cok. Nah, itu build-nya ya, teman-teman. Nah, kita pakai ini. Pakai anti kuiras atau demon eyes? Wah, rata lah sama Wan-Wan. Super kill fix. Wah, gila miniak, cok. Cok datang-datang nyampah dia. Mantap ya, Gaji. Jadi Wan-Wan tuh bagi kalian yang memiliki sahabat teman-teman yang jago Wan-Wan ya cuy. Wah, usahakan kalian mabar sama dia. Karena Wan-Wan ini anti kuiras ya. Apa ya? Salah satu hero yang enak di push untuk di mid ke atas, apa legend ke atas lah cuy. Kan enggak sih? Kita coba load dulu ya. Wah, mati cok. Sini Emperor, bantulah. Nanti datang mereka tuh. Waduh, roto cok. Sabar, jangan kesini lah dulu. Masih jauh itu. Ayo cepat MM. Datang Reni nanti, kacau. Untung ada rate dia. Kesini ya udaranya. Kena win lah ini teman-teman ya. Kita buka map dulu. Kita kalau nggak salah win streak 8 kali ya dipakai Balmonos teman-teman. Sabar tuh. Kalau menang ini berarti 9 kali lah ya. Sabar, cor. Nanti di terakhir, di end terakhir di game kalau menang nih kalian bisa lihat build-nya teman-teman. Buatnya worth it sekarang ada teman-teman pakai bagi user Balmonos pakai emblem tag emblem factor. Sabar tunggu. Sakit banget cok. Sabar. Udah 13 menit telek lah. Sabar dulu cuy. Lu jebol ya ternyata. Aduh. Flicker dia cok. Udah kita jebolin aja. Mampus kau. Hidora kau. Sekarang kita cok. Isi darah. Baliklah dulu. Jadi untuk yang build yang Shang-Chi ini kita pakai harus wajib pakai immortal teman-teman ya.
karena kita nggak ada hero Esme gitu ya, absorb gitu, kita pakai harus pakai immortal tuh. Kita belum jual sih sepatunya ya. Sabar. Kita nggak perlu jual sepatu, udah win lah ini kayaknya cuy, karena mereka udah gundul atas bawah tengah. Udah kita menangin aja lah, yuk cepet. Nanti buka puasa pula ya kan cuy. Udah haus ini. Bagi sahabat-sahabat saya yang di Pekanbaru atau di Riau pada umumnya itu jam segini belum buka cuy. Rata-rata tuh jam 6.30 atau jam 6.25 gitu buka puasanya cuy. Permap dulu kita. Satu kampung cuy. Iya. Ah, salah ulti totot. Gatot tuh sebenarnya nggak mengandalkan ulti dia sih, dia mengandalkan pasifnya skill 2 itu sakit banget. Gatot tuh nggak ada akhlak itu hero-nya itu. Serius, tebol udah tebol sakit lagi. Mantap jiwa hero Gatot kita tuh. Om, delete om. Hero Gatot kocok ya kan. Udah kita majuin aja. Zah. Berani mereka maju, cok. Nunggu minion aja tuh. Udah. Minion atas bawah tengah udah maju tuh. Bisa enggak sih? Au. Pecah palanya. Udah tuh rek aja. Aduh sakit, cok. Aduh. Aduh sikit lagi ya udara itu. Udah N aja, N. Udah N ini. Udah turek. Trot. Ih, sikit lagi udara. Udah N aja, aku ada immortal ini. N, udah N. Aduh, salah pula. Sini loh. Sah. Aduh, hidup lagi sih kita. Ah. N kan cuy. Ternyata Balmonos masih worth it ya, pakai build, pakai immortality ya kan cuy. Jarang sih kita pakai immortal ya cuy. Dari default item sih kita teman-teman. Iya. Tapi walaupun kita MVP, kita masih legend 2 ya teman-teman. Tapi kita akan usahakan push minggu ini bisa ke mythic ya teman-teman. Tuh, win streak 9 kali pakai Balmonos. Terima kasih kalian sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifin notifikasi biar tahu video ngencrot selanjutnya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ingat, berbuka dengan yang manis, jangan minum es. Sampai ketemu lagi di video. Dah.